Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan salam terindah dan termegah, sebuah salam dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ibadah senantiasa menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat cinta dan rahmatnya pagi ini kita bisa duduk di sini, berkat kesempatannya pagi ini kita bisa bersama-sama dalam majelis ini dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka mencari bekal untuk mati, dalam rangka mempersiapkan jiwa raga kita untuk kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang lebih kekal. Jangan sampai kita gunakan hari-hari yang pendek ini untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in ya, juga kepada generasi asal-asalnya dan penerusnya, juga kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan niat baik kita datang ke tempat ini ya, dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai niat dalam rangka jihad fisabilillah, dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menghidupkan sunnah, dalam rangka menghidupkan kembali kalbu kita setelah mati, dalam rangka menyembuhkan kalbu kita dari sakitnya, dan Allah mencatatnya sebagai perjalanan menujunya, perjalanan jihad yang nantinya akan mendapatkan surga yang paling tertinggi. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semuanya, kalimat pertama yang ingin saya sampaikan pagi ini bahwasannya Al-Quran ini adalah obat. Al-Quran Al-Karim yang ada di tangan saya dan juga ada di rumah Bapak Ibu semuanya, dan sebagian dari kita ada yang menghafalnya, sebagian ayat sudah kita hafal, sebagian surat sudah kita hafal, adalah obat, obat terbaik, bahkan obat istimewa. Ini adalah obat terbaik, tapi ya, ada tapinya, bagi jiwa yang baik dan kolbu yang ini. Jadi Al-Quran ini akan menjadi obat, Al-Quran ini akan menjadi obat yang baik bagi jiwa yang baik dan bagi kolbu yang hidup. Orang-orang yang tidak yakin kepada Al-Quran, orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, orang-orang yang tidak cinta kepada sunnah, kepada apa-apa yang dilakukan, yang dibawa dan yang disetujui oleh Rasulullah SAW, jangan berharap akan mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran ini ya. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin ya, bahwasanya telah kuturunkan Al-Quran ini sebagai sifatul rahmat, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang meyakini. Dilanjutnya, wala yazidu dzalimin illa khasara. Dan bagi orang-orang yang zalim, dia tidak akan mendapat manfaat apapun. Ya begitu ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita luruskan niat lagi bahwasanya Bapak Ibu datang ke sini adalah bukan untuk dirukyah, bukan untuk diobati, tapi untuk mencari ilmu pengobatan yang syar'i. Ya. Tidak adil sekali rasanya Bapak Ibu yang lebih dituakan atau yang lebih berpengalaman, lebih berilmu datang ke sini, duduk di sini hanya untuk mengemis, diobati oleh saya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Mari kita luruskan ya, bahwasannya Bapak Ibu datang ke sini itu adalah tujuannya untuk
mengetahui apa namanya bagaimana mekanisme pengobatan yang syar'i. Ya. Yang kedua yang ingin saya luruskan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, antara fi wallahu tabib, sesungguhnya kamu itu teman dan Allah lah tabib. Di sini Rasulullah mengkritisi atau mengomentari, sesungguhnya yang menjadi dokter atau yang menjadi penyembuh itu adalah Allah. Ada juga dalam doa-doa beliau, ya, yang sangat terkenal sekali, ya, kita semua hafal, ya Allahumma jibil basairu banas isbiwan tasabila sifan ila sifat sifan laibu dirisakum, wahai Allah yang menguasai manusia, sembuhkanlah, angkatlah penderitaan ini, sesungguhnya tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Jadi Rasulullah sendiri yang mencontohkan ruqyah itu tidak mengatakan dirinya sebagai pengobat atau sebagai tabib atau sebagai dokter atau yang terkenal saat ini sebagai peruqyah, tapi dia mengatakan antara fi wallahu tabib, kamu itu teman dan Allah adalah rafiq, ya. Rafiq sama raki gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai sebagai teman pengobatan, rafiq atib, atau sebagai teman pengobatan, teman Bapak Ibu semuanya dalam rangka mencari kesembuhan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi jangan sampai nanti ketika pulang dari sini kemudian tidak sembuh, Bapak kecewa. Ini adalah beban saya, tugas saya untuk meluruskan itu. Jangan sampai nanti saya disebut sebagai ustaz jadi-jadian yang sedang ramai di TV, ya. Sampai MUI ribut akan memanggil ustaz yang jadi-jadian. Bapak Ibu, saya ini bukan ustaz. Saya ini adalah saudara Bapak Ibu semua yang datang dari jauh, yang ingin berbagi, yang ingin berbagi, yang ingin mengisi satu sisi yang kosong, satu sisi yang kosong di benak kita semua atau dalam pengetahuan kita semua tentang pengobatan Al-Quran atau Quranic Healing. Quranic Healing itu dalam versi bahasa Inggris, ya. Healing itu adalah pengobatan, Quranic itu secara Quranic. Dan saya di sini membawa branding Rehab Hati Quranic Healing. Jadi lebih kepada rehabnya, lebih kepada rekonstruksi hatinya, yang kemudian di akhir nanti ada satu session khusus berupa ruqyah massal atau pengobatan ruqyah atau terapi ruqyah secara bersama-sama. Itu akan dilakukan setelah Bapak Ibu semuanya yakin terhadap Al-Quran sebagai apa? Sebagai obat, ya, sebagai obat. Dan Bapak Ibu mengerti, paham, kemudian yakin dan melakukannya. Jadi nanti sebelum sesi ruqyah massal, Bapak Ibu akan dipersilakan untuk saling meruqyah temannya, ya, dengan temannya kiri kanan. Siap, ya, insyaallah, ya. Sudah kenal sama teman di sampingnya? Coba dilihat wajah saudaranya, wajah saudarinya. Barangkali belum kenal, meskipun sama-sama di Jakarta. Barangkali ada saudara kita yang jauh datang dari luar kota. Saya kasih waktu 1 menit untuk menanyakan nama dan penyakitnya. Iya. Kalau Bapak datang ke sini nggak sakit, buat apa Bapak datang ke sini? Ada tujuan, ya. Atau barangkali nggak sakit, anaknya sakit, keluarga sakit, sih. 1 menit, ya, tinggal 40 detik lagi. Ini saya tes. Kenalan dulu, silahkan, untuk mempererat silaturahim. Ya. Sebelahnya saja, cukup kiri kanan, ya. Nanti saya tanya, siapa nama Bapak, jawab yang sampingnya. Baik, alhamdulillah Bapak sudah dapat saudara baru, ya, yang senasib, ya. Enggak. Atau yang saudara baru yang satu PC, ya, satu PC, ya, baik.
Sekarang supaya lebih erat lagi, tangannya di atas, Pak. Tangannya di atas, seperti saya. Yang kanan ya, karena kita akan pakai tangan yang kanan. Kalau yang kiri ini buat yang kiri, baik, yang kanan dibawa ke sebelah kanannya, lurus dan diregangkan, diremas-remas itu tepuk-tepuk. Sampingnya Pak, sebelahnya Pak. Yang sebelahnya Bapak, bahunya ya, seperti ya. Iya, bahunya ya, mudah. Alhamdulillah ya, ya. Sambil ditanya lagi namanya, Pak, kalau salah tadi ya, baik. Ini Bapak yang kiri gak kebagian katanya. Satu lagi, sebelahnya lagi. Ya, yang kiri di bawah. Ibu juga sama ya. Videonya belum sampai ke sana kayaknya. Jadi sudah siap semuanya, insya Allah. Ya. Salam tauhid. Luar biasa. Saya harap sore nanti ketika saya berkata salam tauhid, masjid ini bergetar, Pak. Allah Akbar. Dengan semangat yang luar biasa, dengan dengan keyakinan yang luar biasa, hingga setan-setan di sini pada lari, ya, pada lari bahkan kabur, ya, dan tidak mau datang lagi karena resiko. Karena Bapak Ibu semuanya sudah tidak takut lagi sama setan, tidak takut lagi sama jin, dan kita salah satu misi saya, misi itu adalah yang harus dibangun saat ini ya, yang step-step yang harus diambil saat ini, bukan visi. Kalau visi itu kan yang sangat luas. Misi saya adalah membuat dukun-dukun di Indonesia bangkrut. Misi saya. Amin ya. Dan itu harus dapat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau pemerintah bikin RUU santet, Pak, itu tidak akan berhasil. Ya, itu langkah yang hampir salah. Salah sehingga ya, kasihan ya, mereka sudah berusaha ya. Kalau bikin RUU santet, dukunnya ditangkap nggak ada buktinya, Pak. Apa buktinya? Saya pun yang banyak rekaman rupiah itu tidak akan menjadi fakta dan tidak akan menjadi bukti. Nah, yang harus kita ambil adalah membangun masyarakatnya menjadi musuh dukun, memusuhi dukun, atau tidak membutuhkan dukun. Ya, begitu Bapak Ibu. Nanti akhirnya dukunnya bete sendiri dan bubar. Itu misi yang pertama, Pak. Misi ke depan adalah membuat rumah sakit bangkrut juga. Ya. Karena Indonesia ini 200 juta penduduknya itu lebih kali ya sekarang muslim. Tapi kita lihat masyarakat rumah sakit semakin besar. RS Fatmawati semakin macet aja tuh. Itu saya di sana. Ya kali macet. Itu kenapa? Banyak yang sakit. Lihat namanya saja rumah sakit. Rumahnya orang-orang sakit. Kalau Bapak lewat di situ ada berkumpul, duduk-duduk, pada murung wajahnya, ya kan? Mereka sakit. Dan mereka tidak tahu apa-apa. Lemah hatinya, lemah keimanannya, sehingga mereka tidak percaya lagi kepada Al-Quran sebagai obat. Ya. Saya akan yakinkan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa ini bekerja. This is work, gentlemen. Ini bekerja, Al-Quran ini bekerja. Ya, Al-Quran ini bekerja untuk mengobati. Untuk apa? Semua penyakit. Dikulidan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Ketika obat menimpa penyakit, atau ketika obatnya tepat, maka sembuhlah penyakitnya biidnillah, atas izin Allah. Begitu Pak, teks hadisnya. Semua penyakit itu ada obatnya, dan ketika obatnya tepat, maka sembuhlah penyakitnya. Inilah atas izin Allah. Ya, sehat dan insya Allah bisa menyehatkan yang lain. Ya, Bapak Ibu semuanya, insya Allah ya pagi ini di sini kita sedang mencari solusi sehat dengan cara yang sehat. Yang kedua Bapak Ibu ya, jadi saya bukan tabib, bukan dokter. Bukan Habib juga yang disuruh bajunya begini ya. Tapi saya adalah teman Bapak Ibu semuanya untuk menggapai kesembuhan, untuk menggapai
untuk menjemput cahaya cinta dari langit dan menebarkannya kepada kolbu Bapak Ibu semua. Seandainya saat ini kolbu Bapak gelap, ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Allah itu adalah lindung orang-orang yang beriman. Dia akan menunjukkan manusia yang beriman dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumah. Dan bagi orang-orang kafir, bagi jin-jin kafir, ya, bagi syaitan-syaitan, bagi togut-togut, ya, bagi jin-jin yang kafir, yang munafik, yang fasik, ya, pelindung mereka adalah togut. Dan togut itu membawa manusia dari cahaya menuju kegelapan. Ya, itu dia. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu. Jin itu segede apapun dia nggak ada pelindungnya, nggak ada pelindungnya. Sementara kita ketika kita mengaku beriman dan meyakini, ya, keimanan kita menetapkannya di dalam hati dan melakukan dengan perbuatan, tidak ada setan yang kuat. Yang ada itu kita yang jauh dari Allah yang maha kuat. Makanya kita menjadi lemah dan setannya menguat. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu ada dalam kondisi yang prima. Betul nggak? Merasakan nggak, Pak? Atau belum? Bapak Ibu saat ini ada dalam kondisi yang prima, insya Allah. Dalam kondisi keimanan yang sedang naik. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya siap untuk mengikuti apa yang akan disampaikan. Jangan nunggu rukyahnya, ya. Jangan nunggu rukyahnya. Tapi tunggu saatnya Bapak Ibu yakin bahwa saya pun bisa merukyah ternyata. Saya bisa merukyah dan saya akan mampu merukyah diri saya sendiri. Ya, di dalam diktat ini ada 50 tutorial sudah saya buat. 50 tutorial, 50 cara bagaimana bisa menyembuhkan diri sendiri. Bagaimana bisa melakukan rukyah mandiri di rumah. Bagaimana bisa melakukan rukyah tanpa keluar rumah. Dan Bapak Ibu saat ini akan insya Allah akan mengikuti sebuah pelatihan yang akan membuka pikiran, insya Allah, ya, mata hati Bapak Ibu semuanya bahwa sebenarnya itu mudah. Yang pertama, lecture. Kalau saya di depan menyampaikan seperti ini, ya, menyampaikan saja, tausiah, etab dikabar, ya. Atau ketika seorang guru menulis di depan dan anaknya menyimak, itu yang Bapak dapat kurang dari 10%, Pak. Kurang dari 10%. Kemudian yang kedua, reading. Ketika Bapak membaca sebuah kitab, sebuah buku, ya, itu yang Bapak dapat itu hanya 10% saja ilmunya, ya. Ketika Bapak menyaksikan dengan audio visual, ada audio, ada televisi, ya, ada audio visual seperti ini, audio visual itu hanya akan dapat 20% ilmu yang disampaikan. 80%-nya lupa, sampai rumah lupa. Kemudian ketika didemonstrasikan ilmu tersebut, nanti ada demonstrasi rukyah, Bapak akan mendapatkan 30% ilmu. Kemudian ketika Bapak melakukan diskusi, ya, membahas sebuah topik, menyelesaikan sebuah permasalahan, ya, itu akan dapat 50%. Dan lihat 75%-nya adalah practice doing, dalam artian Bapak melakukannya. Itu akan dapat ilmu berapa? 75%. Dan yang mencengangkan adalah teach other. Ketika Bapak Ibu semuanya melatih ilmu yang disampaikan tadi kepada yang lain, itu akan dapat 90%. Maksud saya, ketika saya menyampaikan rukyah syariah, kemudian Bapak Ibu menyampaikan kepada yang di rumah, kepada tetangganya, kepada santrinya, ya, kepada temannya, menjelaskan kembali apa yang saya sampaikan, itu Bapak akan dapat 90% Bapak paham, meskipun sebenarnya Bapak belum paham-paham banget. Kenapa? Di sana Bapak akan dapat masalah, ya, dapat masalah, dan Bapak akan mencari lagi jawabannya, baik bertanya kepada tutornya ataupun bertanya kepada tutor lain ataupun mencari referensi. Bismillahirrahmanirrahim.
adalah hari ini adalah pelatihan. Ya, gitu ya. Dari itu hari ini adalah pelatihan untuk melatih Bapak agar Bapak bisa melatih yang lain. Insyaallah. Ya. Meskipun kemampuan kita berbeda-beda, usia kita berbeda-beda, cara penangkapan kita berbeda-beda, tapi mudah-mudahan insyaallah hari ini akan lahir beberapa orang praktisi rukyah yang akan mendakwahkan rukyah syariah kepada temannya, baik di kantor, di sekolah, kampus, ataupun masyarakatnya, ya. Karena saya sangat yakin sekali Pak, kalau rukyah ini masuk dunia pendidikan saja, Indonesia bisa sehat Pak, dalam beberapa tahun.